berikut ini cara cas jam tangan IMO. Jadi bagi kalian pengguna jam tangan IMO itu, kalau kita pertama kali beli itu kan tidak dapat yang namanya adapter dari chargernya, cuma dapat kabelnya seperti ini. Nah, yang ini dapat kabelnya, kemudian ini chargernya. Jadi untuk kalian yang mungkin ada membaca buku petunjuk yang seperti ini, di halaman awal itu kan ada input charger, yaitu DC 5 volt. Jadi kalau kalian yang mungkin ada charger HP, lihat di bagian body charger HP-nya yang seperti ini, itu kan ada output 5 volt. Jadi ini sudah cocok. Jadi saya mengecas pakai adapter charger Samsung ini dengan 5 volt 1,5 ampere. Jadi pastikan yang 5 volt. Yang ini DC 5 volt. Jadi cara mengecas seperti ini. Kalian masukkan saja. Kemudian hubungkan ke stop kontak. Nah, sekarang di jamnya itu, di beberapa series itu cara mengecasnya beda-beda. Kalau di series yang saya gunakan ini yang namanya tempat chargernya. Jadi dia pakai magnet. Jadi seperti ini. Kalian posisikan seperti ini, dia langsung nempel. Itu kalau kalian baru beli langsung cas saja, kadang sebagian itu tidak bisa dihidupkan kalau tidak dicas dulu. Nah, di sini sudah charger. Nanti kalau penuh itu langsung tidak gerak lagi ikon baterainya atau sudah penuh. Jadi itu saja cara simple untuk mengecas di jam IMO. Silakan kalian coba sendiri. Semoga informasi ini bermanfaat.